Sobat Paris TV, kembali lagi ya di channel Paris TV. Ya, buat sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk support terus channel ini, karena kan channel ini akan menyajikan kabar-kabar dan berita-berita terbaru dari artis Indonesia. Ya, buat sahabat semua, silahkan untuk dukung channel ini dengan cara di subscribe dan jangan lupa untuk diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan kabar terbaru ya dari seluruh artis Indonesia. Oke, sahabat semua, kabar terbaru dari Anna Jobelin dan juga Merkin. Ya, hari ini terlihat Anna Jobelin tampil luar biasa, super cantik dan juga mempesona. Ya, dalam sebuah postingan tersebut memperlihatkan Anna Jobelin lagi memberikan tanda love. Ya, Anna Jobelin saat ini pasti sangat merindukan Merkin. Ya, seperti yang sahabat ketahui, saat ini Merkin lagi merintis karir di Indonesia. Ya, seperti apakah momen-momen dari Merkin yang juga terlihat lagi training di sebuah tempat. Dan Merkin tentu saja sangat luar biasa bahagia, karena kan di Indonesia fansnya Merkin sangat banyak. Merkin memang seorang aktor yang sungguh luar biasa, memerankan tokoh-tokoh yang istimewa seperti Melur untuk Firdaus bersama dengan Anna Jobelin, dan disanalah membuat para fans semua sangat menyukai Merkin dan juga Anna Jobelin. Ya, di tahun 2023 Merkin dan Anna Jobelin bakal melanjutkan Melur untuk Firdaus season 2. Ya, pasti sangat ditunggu-tunggu oleh para fans semua. Sukses ya buat Anna Jobelin dan juga Merkin. Semoga Anna Jobelin dan Merkin bisa bersama, dan kita doakan supaya Anna Jobelin juga menyusul Merkin ke Indonesia. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini. Dan buat sahabat semua, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih.